Gubernur Riau Samsuar apresiasi Polda Riau dan mahasiswa yang telah berinisiasi membuat Rumah Kebangsaan Cipayung Plus Riau. Gubri berharap Rumah Kebangsaan Cipayung Plus dapat meningkatkan kebersamaan dan rasa kebangsaan. Keberadaan Rumah Kebangsaan Cipayung Plus yang berada di kawasan Purna MTQ Jalan Sudirman, Pekanbaru, tidak lepas dari peran serta pemerintah Provinsi Riau yang peduli untuk kemajuan Riau. Gubernur Riau Samsuar yang hadir dalam launching Rumah Kebangsaan Cipayung Plus Riau juga memberi apresiasi kepada Polda Riau dan mahasiswa karena telah menginisiasi keberadaan Rumah Kebangsaan di Riau. Gubernur berharap Rumah Kebangsaan dapat meningkatkan kebersamaan dan rasa kebangsaan terhadap seluruh mahasiswa dan pemuda di Riau. Selain itu, Gubri juga berharap Rumah Kebangsaan dapat memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga Riau dalam situasi kondusif. Kepada adik-adik dari Spekulus yang mensponsori adanya Rumah Kebangsaan di Riau, dan tadi kami juga sudah mendengar program kerja dari adik-adik Spekulus ini. Nah, intinya ini adalah untuk pertama meningkatkan rasa kebangsaan kita, meningkatkan kebersamaan kita, dan komitmen kita bersama agar senantiasa memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, memelihara kerukunan umat beragama, dan sekaligus memelihara agar Riau ini senantiasa dalam suasana aman kondusif. Karena saat ini kita juga dihadapi dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi dengan adanya COVID-19 ini. Semua negara sekarang dihadapi dengan masalah. Pertama, masalah kekurangan energi, masalah kekurangan pangan, masalah lingkungan, dan masalah-masalah sosial dan budaya lainnya. Gubri juga berharap Rumah Kebangsaan Cipayung Plus Riau dapat bermanfaat demi kemajuan Riau. Ahad Lela Isnin melaporkan.